per jam ni akan dijual dengan harga RM499. For the press conference between FAM and CAT Partnership this morning, we have General Secretary of FAM, Mr. Nur Azman Haji Rahman, Senator YB Dato' Muhammad Isamuddin Yahya, Mr. Bernard Wu, Operation Manager Star Network Limited, and Mr. Ong Sin Jang, Executive Director Marco Worldwide Sdn Bhd. Without delaying any further, can we have the first question from the floor? Betul, rakan-rakan media, Nai yang pagi tadi kita dah buat, baru sejak tadi kita buat perjanjian, perjanjian bersama dengan Caterpillar jam, perjanjian jam tadi. Dan lepas tu kalau ada pertanyaan mengenai penajaan ni, dan lepas tu apa produk, produk Caterpillar, CAT, jam tu, Datuk Yoke pada sini sebagai timbalan pengurusi pemasaran, bolehlah buka pada ni. Kepada media Farah Razwan ada soalan lain yang nak tanya kan? Tapi ini untuk Caterpillar tau, tak ada soalan lain tau kan? Untuk jenama Caterpillar, kenapa FAM? First of all, we are very honored, right, to be chosen as a partner by FAM. I think FAM, like what I've mentioned in my the speech itself, right? The resilience, you know, the toughness of FAM itself, right, resembling the brand, and the brand also give the very same sort of quality towards FAM. Hence, you know, we made up the so-called the collaboration. And even if you take a look over the color scheme of both brands, they resemble almost the same. Thank you very much. That's the reason why FAM, that's the reason why Caterpillar. Thank you. Okay then, okay then, jawapan. Okay. Ada lagi? Farah. Kalau kita tengok perjanjian yang kita buat ni akan menguntungkan kedua-dua pihak lah. Ada di antara FAM dan juga Caterpillar. Sebelum ini kita tahu bahawa CAT ni merupakan satu jenama yang ternama di dunia, terutama sekali di US. FAM, pada FAM kami mengharapkan agar peminat-peminat Harimau Melaya akan memberikan sambutan dan membeli jam ini secara menyeluruh terhadap jam terbaru yang dibuat oleh yang dikeluarkan oleh CAT ni. FAM juga berharap jam ini dapat mendekatkan lagi pasukan Harimau Melaya bersama dengan peminat. Itu dari segi FAM itu sendiri lah. Dari segi Caterpillar ni mungkin akan memberikan keuntungan, iaitu boleh Caterpillar kena hurai lah apa benefit yang dia orang dapat dari segi jualan, berapa hasil dan sebagainya kan. Saya dimaklumkan bahawa jam ni akan dijual dengan harga RM499 untuk satu. Dan saya harap agar peminat-peminat pasukan Harimau Melaya ni dapat membuat tempahan segera di tempat-tempat atau di kedai-kedai yang telah ditetapkan untuk jenama jam ini. RM2,000 telah di hasilkan. Yes, only limited to 2,000 pieces. Dia kena cepat-cepat ambil lah, dia kena cepat-cepat beli sebab ada 2,000 unit je. Where can the fans buy this watches? Is it online or so? Thank you for asking that. In fact, we have got point of sales
physical point of sales, but more importantly, even the renowned online marketplaces. For example, if you guys are interested on Shopee, Lazada, or even our own e-commerce platform, Marco eStore itself, these will be made available starting tonight onwards. And for those that is familiar with Shopee, you know, wait tonight, there will be some ongoing promotions. Stay tuned. Okay, memang harapan daripada pihak Persatuan Bahasa Pak Malaysia untuk melihat jumlah terhad yang dikeluarkan oleh Marco One, this one 2,000 unit edisi terhad. Kita ni ingin melihat benda tu cepat habis lah. And saya rasa benda ni memang terhad. Kalau ikut yang sebelum ni yang kita buat dengan mana? Casio. Dengan Casio, benda tu saya ingat dalam 2-3 hari habis. That's why kalau ni memang kita buat terhad, kita buat very limited. And harapan kita dapat melihat 2,000 unit tu terjual. Itu harapan kita bersama-sama, dan kat situ dapat membantu pasukan kita untuk inilah. Okay. Memang PFM dan Marco sudah membuat rancangan awal tentang edisi jam tangan yang kedua ni. Tapi masih lagi dalam perancangan buat masa ni. Dia, kita harapkan edisi kedua ni dapat kita buat dan dapat kita keluarkan sebelum kita ke Sukan Asia nanti, di Qatar. Sebelum bulan satu lah, kita harap. Itu target kita. Soalan lain ke untuk panel-panel kita? Okey. Barat tak lagi last Azid? Okey. Dengan itu saya bagi pihak Satuan Bahasa Pak Malaysia dan juga daripada Mr. Ong dan Mr. Penyet mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada media yang hadir pada hari ini. Ini untuk sesi inilah, kita ada sesi kedua perkenalan kita punya ketujuh latih selepas ini. Tunggu sekejap, jangan lari, sekejap lagi. Okay, terima kasih. Okay. Terima kasih.